Waalaikumsalam. Bolehkah harta warisan dibagi rata kepada anak laki dan perempuan atas persetujuan bersama? Bolehkah harta dibagi rata untuk perempuan? Allah mengatakan, Yusikumullahu fi awladikum min dzakari mithlu hadzal unsayni. Allah mewasiatkan mati-mati kepada kalian cara bagian harta. Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Lalu anda katakan sama rata. Hah? Boleh jadi ini? Ya. Tidak. Bagi dulu, ikuti perintah Allah, bagi. Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Kalau anak laki-laki satu orang, atau satu orang, artinya 3 miliar, 2 miliar untuk laki-laki, 1 miliar untuk perempuan. Setelah diserah terimakan, jadi hak laki-laki tentang perempuan. Lalu hak laki-laki dia bilang, ya Alhamdulillah saya rezeki banyak, aset banyak, investasi banyak, 3 miliar bagi 2 miliar bagi saya itu tidak ada apa-apa. Ini ambil dari semua, boleh? Boleh. Jangan kan bagi kata, semuanya dikasih juga boleh. Tapi kapan? Setelah ente taati Allah. Tapi kalau langsung, enggak, bagi kata aja. Sombong banget, Allah bilang 2 dari 1, anda bilang enggak. Jelas sekiranya ya. Atau dibalik. Sebagian daerah kan yang terbalik. Hah? Yang perempuan 2 bagian, yang satu laki-laki 0 bagian. 1 bagian, 0 bagian. Begitu kan ya? Mas, udah. Begitu kan udah ya? Kebalikan dari orang jahiliyah Quraisy. Quraisy yang ngambil warisan semuanya laki-laki, perempuan gak dapat. Karena dianggap laki-lakilah yang memperjuangkan hidup, laki-lakilah yang bertanggung jawab dan semuanya. Kata jahiliyah daerah kuda tadi, kata dia, kebalikannya, perempuan yang gak bisa bekerja, sehingga semuanya buat dia. Laki-laki yang bisa cari lagi aja.